Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulurku. Nah, iki pemirsa, kali ini aku ceritane oleh undangan. Ini kita berada di kawasan Kecamatan Cepu ya. Di sini ini terkenal dengan banyak sekali YouTuber. Jadi salah satu apa kampung YouTuber lah ini di Cepu ini. Boleh dikatakan kampung YouTuber ini, kumpul ini YouTuber semua ini. Ini Pak Anapi, Mami Han. Ini bagian YouTuber juga. Nah, ini guys, kita akan menguliknya nanti ya. Kampung YouTuber ini. Ini juga YouTuber ini. Banyak sekali YouTuber. Nah, ini para YouTuber. Nah, ini seperti ini di kawasan Cepu. Nah, ini guyub rukun para YouTuber. Ini salah satu syukuran dari rekan kita yang sudah mendapatkan monet. Ini YouTuber cilik Kans, nah, punya channel juga. Nah, ini syukurannya makan lontong opor Cepu Pak Pangat khas Ngeloram. Nah, ini situasinya seperti ini guys. Nah, ini kita akan mengulik ini ya, kisah para YouTuber yang ada di Cepu. Ini semuanya punya channel guys, jadinya ini keseruan kita itu seperti ini ya Allah. Nah, ini ada juga yang dari Blora itu, Mama Rafael ya. Ini situasinya sangat ramai seperti ini. Mungkin nanti kita akan mengulik sedikit ya. Ini belum semua ya Mas ya. Ini Mas Haris Manise ya. Nah, ini para YouTubernya ini baru berkumpul semua. Ini seperti ini situasinya ini. Nah, jadi masyarakat di sini, terutama warga sini, semua rata-rata punya channel. Dan alhamdulillah juga sudah ada hasilnya, sudah menghasilkan ya. Mbak. Nah, ini juga YouTuber ini, loh. Bye-bye, Mbak Rita channel hadir. Channelnya Mbak Rita. Pokoknya wes di sini itu banyak sekali YouTuber ini, guys. Nah, ini selamat siang Mbak. Nah, channelnya apa Mbak? Channelnya Mbak Aseh Cemplu. Mbak Aseh Cemplu. Nih Mbak Ninik Ganyu. Ini Mbak Ninik Ganyu guys, adiknya Maknya. Nah, ini Mbak Aseh Cemplu. Jadi rata-rata warga sini punya channel YouTube ya Mak ya. Alhamdulillah. Oh, sudah berapa lama Mak? Insyaallah 5 bulan ke depan ini mau 6. Alhamdulillah. Besar ke depan ya lumayan, sampai 1.750. Oh, itu konten-kontennya, videonya tentang apa sih Mak? Ritualnya ini ngomai om, rana dineng di yoni sawah. Video keseharian gitu ya, vlog sehari-hari seperti itu ya. Dijadikan video, dikemas, diupload di YouTube. Untuk kenang-kenangan, syukur-syukur bayaran, muten ya. Amin. Lah maknya dereng mriki? Dereng pas teng wingking maknyai. Oh, jadi ini yang harus jadi inspirasi bagi kita ini. Nah, ya. Amit mun sewu. Nah, ini makannya ini lontong opor. Ada juga dari Banjarnegara. Nah, wis ini iki lah. Setiap kalau YouTuber ketemu YouTuber saling bikin konten guys, ini saling syuting menyuting ya. Seperti ini. Nah, ini kita tetap jaga tali silaturahmi ya. Semua ya, semua ada bikin konten. Keseruannya seperti ini ya. Mungkin hal seperti ini hal yang jarang bisa ketemu. Nah, ini saling syuting ini rata-rata punya channel semua. Nah, ini seperti artis India. Nah, Mbak Rita. Mbak Rita Channel. Rita Channel bisa dilihat nanti ya. Nah, ini rame-rame seperti ini. Yes, pokoknya seru sekali, guys. Nah, ini datang lagi. Mbak. Pripun kabare? Sehat? Niki channel-e nopo, Mbak? Keluarga Mbah Pariem. Nah, ini juga punya channel juga. Ini masih saudaranya maknya nggih. Nah, ini sudah berapa bulan Mbah njenengan? Kurang ket meninggalin Mbah Arfaul Mbah Pariem pembantu rumah tangga. Oh,
alhamdulillah nggih. Nah, ini cilik-cilik ini juga apa editor ini ya. Wah, ini banyak sekali. Nah, ini guys. Nah, ini juga YouTuber handal di sini. Nah, iki aku sekaligus apa? Ini Bunda Lala Nirmala. Ini juga YouTuber, seorang pengajar juga, konten kreator, vokalis, pokoknya lengkap. Channelnya apa, Bun, kalau boleh tahu? Lala Nirmala Cepu. Lala Nirmala Cepu. Nah, ini salah satu. Ini sudah berapa bulan, Bun, dengan punya channel YouTube? Saya kurang lebih 6 bulan. 6 bulan, ya? Ini apa subscribernya sudah 2.000 lebih ya, sepertinya ya? 26, alhamdulillah. Alhamdulillah, 26. Nah, ini juga salah satu konten kreator handal di sini, Mas Aris Manise. Yang penuh cita-cita. Nanti bisa dilihat channelnya. Ini sudah berapa kali gajian, Mas Jenengan? Alhamdulillah baru 3. Sudah 3 kali gajian. Punya YouTube berapa tahun? Kurang lebihnya lah. Kurang lebih 1,5. 1,5 tahun sudah bayaran 3 kali, guys. Ya, itu salah satu inspirasi kita. Channelnya ini Mas Aris Manis, ini Bunda Lala Nirmala. Selain ya, OTW. Nah, ini di sela-sela kesibukannya masih sempat ngonten. Nah, ini Bunda Lala Nirmala. Lah ini salah satu senior kita ini, nah, ini Pak Hanapi. Nah, ini. Nah, ngonten seperti ini. Mengulik sedikit kehidupan tentang sedulur-sedulur YouTuber yang ada di Cepu. Banyak sekali YouTuber-YouTuber handal. Ini salah satu inspirasi bagi kita. Kita modal kuota bisa menghasilkan. Ya, salah satunya seperti ini. Menambah teman, banyak teman katanya banyak rezeki ya. Ada banyak sekali konten-kontennya. Kita bisa bertukar pikiran. Nah, ini dari kawasan Cepu, Jawa Tengah. Nah, ini salah satu YouTuber juga dari kota Cepu. Channelnya apa, Pak? Pak Hanapi. Channelnya Pak Hanapi, guys. Sudah berapa tahun sih, Pak, mainan YouTube ini? Satu tahun tiga bulan. Sudah gajian berapa kali, Pak? Gajian kemarin piro ya? Siji, loro, telu, lima. Alhamdulillah sudah gajian 5 kali. Kalau boleh tahu, Pak, kontennya itu tentang apa sih, Pak? Kontennya tentang kehidupan sehari-hari untuk dokumentasi hidupnya kita. Jadi, kalau berbagi dari dulu-dulu, jadi pokoknya kita berbagi kebahagiaan, bagi-bagi cerita. Jadi tujuan awalnya itu memang tidak mencari uang untuk monet-monet gitu, enggak ya, Pak? Iya. Jadi, tapi yo ngarep jadi mamian. Gitu. Berawal dari dokumentasi pribadi dan alhamdulillah menghasilkan gitulah ya. Nah, ini pasangan emas, guys, ini. Nah, ini. Alhamdulillah. Ya iki, guys. Ini. Oh iya, iya. Ini sampai luka makan ya, saking senengnya. Nah ini sedikit tadi kisah para YouTuber, atau boleh saya katakan kampung YouTuber lah, yang ada di kawasan Cepu. Semoga bisa memberi informasi dan juga apa namanya inspirasi bagi kita semua. Kita bisa mendapatkan hasil dari konten YouTube seperti ini. Nah, ini ya wes, konten tak tutup dulu nih, kita makan dulu ya. Terima kasih sing wes menyimak, pokoknya tetap semangat, salam sehat, seger waras. Iki tak apa tak beberno kabeh rahasia-rahasia YouTube ngene iki, ben do ngerti kok kanca-kancaku sing urung di YouTube, monggo nggih YouTube saling kolab, saling mendukung. Nah, ini. Nggih. Nggih, Mbak. Lewong iki. Iya. Makannya apa ini, Mas, menunya kali ini? Ini aku sama apa ya, kesukaanku sama rumah aku. Lontong opor, Pak Pangat, ngeloram Cepu ya, Mas, ya? Ini Pak Pangat, iya. Ya. Pertama kali aku. Salah satu kuliner legend yang ada di wilayah Cepu. Ya ini, lontong opor, Pak Pangat, ngeloram. Lagi, Pak. Rasanya gimana? Coba dicicipi, Mas. Coba dicicipi. Kuahnya sama lontongnya dicicipi coba. Ini, Mas. Enak. Dagingnya gimana, Mas, coba?
Enak ya. Masih coba terus nyerahin. Oke, siap. Terus rame mbok ini guys. Yo tak tutup sik kontennya yo, aku tak mangan sik. Nah, ini juga punya channel. Channelnya apa, Mas? Cucuk Salon. Nah, niki? Ketawati official, Pak. Ora tau ta. Pokoknya wes iki tak tampil lo kabeh iki ning YouTube. Iki kanca-kanca. Ya. Iki sekaligus promosi. Iki sing dik mau iku Bunda Lisa. Pedes. Enggak, Bunda Lala. Makasih. Mas Aris Manse. Sing arep nikah niki, Mas, sing arep nikah niki ya. Oh iya. Tapi udah main gigit-gigitan loh, Kak. Tapi udah main gigit-gigitan loh, Lah. Bibinya tak kalah gigit loh. Ini Mas Ari DJ. Aris sudah main gigit-gigitan loh, Bang. Bibinya kan bahaya itu. Ini YouTuber cilik juga ada kontennya, namanya channelnya Kang. Ini kemarin sempat tampil juga di IG story-nya dari Noah Official. Karena Mas Kan ini membuat video parodi tentang lagu-lagunya Noah ya, Mas ya. Sempat viral, bisa dicek di IG-nya Noah Official ya. Jadi bukan kaleng-kaleng, bukan main-main ini YouTuber cepu ini ya.